Kelompok Hamas mengecam bantuan militer Amerika Serikat senilai miliaran dolar kepada Israel. Menurut Hamas, bantuan militer itu justru menjadi lampu hijau bagi Israel untuk kembali menyerang Gaza serta memperkuat pertahanan udara Israel. Hamas menilai Amerika Serikat telah melanggar hukum internasional yang membuat rakyat Gaza semakin tersiksa. Hamas menganggap bahwa langkah tersebut merupakan tindakan Amerika yang ingin memusnahkan rakyat Palestina di jalur Gaza. Diketahui pada Sabtu, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat menyetujui bantuan militer senilai 13 miliar US dollar kepada Israel dalam perang melawan Hamas di Gaza, sehingga Washington sudah menjadi pemasok militer terbesar bagi negara Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan RUU bantuan yang sangat dihargai menunjukkan dukungan kuat bagi Israel dan membela peradaban Barat. RUU Amerika Serikat mengatakan bahwa lebih dari 9 miliar dolar juga akan dialokasikan untuk mengatasi kebutuhan mendesak akan kebantuan kemanusiaan untuk Gaza serta populasi rentan lainnya di seluruh dunia. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.